Fenomena tanah berhawa panas dan berasap ini telah terjadi selama seminggu di Desa Kalianget, Sumenep, Jawa Timur. Untuk menguji tingkat panas, warga sekitar mencoba mendidihkan air dan memasak telur hingga matang. Untuk mencegah warga mendekat, petugas memasang tanda peringatan dan pembatas area. Diperkirakan luas tanah yang mengeluarkan panas mencapai 6 hektar. Pertama, agar tidak menimbulkan korban, kita memberikan kerjasama dengan Polres untuk memberikan polslan dan juga himbauan kepada masyarakat agar tidak mendekat ke lokasi di mana titik api muncul. Yang kedua, saat ini kita mencoba melakukan perizinan, melakukan penyiraman di area lokasi di mana titik api itu muncul. Nantinya kami mengharapkan kepada masyarakat agar melaporkan manakala terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai upaya mendinginkan tanah, petugas telah menyiram seluruh area. Namun upaya ini belum berhasil. Dugaan sementara, bara panas ini muncul ada kaitannya dengan sejarah lokasi ini yang pernah jadi tempat penampungan batu bara puluhan tahun lalu. Volumenya sangat besar, sehingga ini diduga menjadi penyebab terutama mengapa tanahnya itu mudah terbakar. Selain karena faktor temperatur udara yang sangat panas. Petugas dari Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral Sumenep tengah meneliti peristiwa ini dan telah melapor ke Lembaga Survei Geologi di Bandung. Didik Setiabudi melaporkan untuk NET.